Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah program solusi dari Armina Reka Perdana. Ini adalah program solusi bagaimana kita bisa mensegerakan untuk bisa menunaikan ibadah umroh dan haji tanpa kendala biaya, plus disiapkan dengan program kesejahteraan. Adapun program-program ini, subhanallah, luar biasanya adalah apabila kita terkendala dengan biaya, yang kita lakukan adalah kita bisa mengawali cukup dengan membayar DP atau uang mukanya saja. Untuk umroh, DP-nya 3,5 juta. Untuk haji, DP-nya adalah 5 juta rupiah. Haji yang kita sediakan di sini adalah haji plus. Kelebihan program solusi ini adalah apabila kita membayar DP 3,5 juta ataupun kita membayar DP haji 5 juta, maka kita akan mendapatkan program solusi yang berupa hak usaha yang berlaku selama-lamanya, seumur hidup bisa diwariskan. Dan kemudian apabila hak usaha itu kita jalankan akan menghasilkan penghasilan. Solusi yang ditawarkan di sini adalah ada 3. Solusi yang pertama adalah apabila kita mampu untuk membayar cash atau lunas, kita tinggal pilih jadwal lalu kita berangkat. Kita sudah punya jadwal dalam 1 tahun. Apabila kita terkendala dengan membayar cash, maka ada solusi yang kedua. Solusinya adalah kita bisa mencicil atau mengangsur. Dengan cara setiap bulan, misalkan kita mengangsur Rp500.000 kepada perusahaan, tapi tidak ada kewajiban untuk tiap bulannya. Yang penting kita lunas, kita pilih jadwal lalu kita berangkat. Namun demikian, apabila kita keberatan untuk mencicil ke rekening perusahaan, kita bisa mencicil ke rekening kita sendiri. Kita bisa buka rekening sendiri lalu kita program. Nanti kalau sudah cukup uangnya, baru kita serahkan ke perusahaan, kita pilih jadwal lalu kita putuskan untuk berangkat. Namun demikian, kalau ternyata kita mencicil juga tidak bisa karena kita terkendala dengan kondisi saat ini, misalkan saat ini yang dialami adalah kondisinya antara uang masuk dengan uang keluar sama. Gajinya misalkan 3 juta, pengeluarannya 3 juta, kita tidak bisa menyelesaikan kekurangannya. Maka solusi yang diberikan oleh perusahaan adalah kita diberikan hak usaha supaya kita bisa berikhtiar. Caranya adalah kita informasikan kepada teman, kepada tetangga, kepada keluarga yang berniat ingin menunaikan ibadah umroh dan haji. Yaitu apabila kita berhasil menginformasikan kepada tetangga kita atau teman kita atau saudara kita yang berniat ingin menunaikan ibadah umroh atau haji, atau berniat ingin mendapatkan solusi dari permasalahan hidupnya, satu orang yang berniat ingin umroh, baik baru bayar DP-nya 3,5 juta ataupun langsung lunas, kita akan diberikan komisi senilai 1,5 juta. Apabila kita berhasil merekomendasikan teman kita yang berniat ingin haji, baik bayar DP 5 juta ataupun langsung lunas, kita akan diberikan komisi senilai 2,5 juta. Apabila kita berhasil merekomendasikan mereka berpasangan, misalkan kita dengan teman kita itu disebut sepasang, maka kita akan diberikan komisi per pasangnya Rp500.000, yaitu berupa penghasilan pasif dari hasil pasangan. Kemudian kita juga berkesempatan untuk mendapatkan royalti di mana per pasangnya nilainya adalah Rp1 juta. Sebagai gambaran di sini adalah apabila kita berhasil merekomendasikan atau mengajak teman kita 3 orang saja, maka kita akan mendapatkan komisi dalam 1 minggu. Sebagai gambaran, apabila Senin atau Selasa kita memasukkan jamaah, Kamis kita akan menerima komisi bersih, yaitu nilainya adalah Rp4.950.000. Apabila kita berhasil merekomendasikan 6 orang saja, maka komisi yang kita terima adalah sudah Rp10.800.000. Nah, perbedaan yang lain dibanding dengan penyelenggara yang lain adalah kalau Pak Ustadz atau Pak Kiai merekomendasikan 10 sampai dengan 15 orang akan mendapatkan umroh gratis. Tapi kalau di sini berbeda. Walaupun kita baru merekomendasikan 10 orang saja yang berniat ingin umroh, kita sudah mendapatkan komisi senilai 21 juta walaupun tidak membayar lunas, walaupun baru DP-nya senilai 3,5 juta saja. Kemudian apabila ada 10 orang yang berniat ingin haji, walaupun mereka baru bayar DP-nya 5 juta, kita akan diberikan komisi senilai Rp31 juta. Nantinya komisi tersebut akan dipotong administrasi 10%. Bapak Ibu sekalian, ini adalah cara yang sangat mudah sekali menuju Baitullah tanpa kendala biaya. Uang 3,5 juta yang kita setorkan akan mendapatkan hak usaha yang berlaku
selama-lamanya, seumur hidup bisa diwariskan. Uang 3 juta setengah yang kita setorkan juga akan mendapatkan solusi dari permasalahan hidup kita. Solusinya bisa kita gunakan untuk mensegerakan umroh dan haji. Solusinya bisa kita gunakan untuk menghasilkan penghasilan dalam waktu singkat. Karena di sini kita disediakan penghasilan mingguan, kita juga akan disediakan penghasilan 2 bulanan dalam bentuk reward periode. Kita juga akan disediakan penghasilan akumulasi tanpa batas waktu berupa reward yang nilainya totalnya bisa sampai dengan 1,6 miliar. Yang saya ceritakan ini baru penghasilan-penghasilan yang personal. Bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk penghasilan yang lebih besar lagi, kami menganjurkan Bapak Ibu sekalian memutuskan untuk mengambil perwakilan. Ada paket-paket perwakilan yang ditawarkan, ada namanya paket 40, berarti kita membeli voucher sejumlah 40, ada paket 22 atau paket 13 juga disediakan. Jadi paket-paket yang disediakan ada paket 40, ada paket 22, ada paket 13. Intinya adalah kalau kita membeli paket, maka kita akan disediakan diskon yang sangat besar. Satu contoh, paket 40 yang seharusnya kita membayar 3 juta setengah kali 40, 140 juta, kita cukup membayarnya senilai 44 juta 250 ribu rupiah. Paket 22, kita seharusnya membayar senilai 77 juta, maka di sini kita cukup membayar 29 juta 850 ribu rupiah saja. Paket 13, seharusnya kita membayar 3 juta setengah kali 13 senilai 45 juta, kita cukup membayar 19 juta 500 saja. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menjalankan usaha ini semuanya sudah disediakan. Ada Kan support system yang akan membimbing kita. Seorang pakar networking, Profesor Dr. Charles King mengatakan, kalau kita ingin join di satu usaha di bidang networking, maka kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, perusahaannya harus kuat. Yang perlu saya sampaikan di sini, Armina Reka Perdana perusahaannya sudah kuat, Bapak Ibu. Pengalamannya sudah 22 tahun karena berdiri sejak tahun 1990. Perusahaannya sudah mampu memberangkatkan kurang lebih 40 ribu jamaah saat ini. Kemudian saat ini oleh Garuda diakui sebagai perusahaan penyelenggara perjalanan umroh dan haji terbesar nomor 1 yang mampu memberangkatkan jamaah paling banyak. Menurut Profesor Dr. Charles King, seorang pakar networking dari Amerika, beliau mengatakan, selain perusahaannya kuat, perusahaan networking tadi juga harus punya produk yang repeat ordernya tinggi. Kita tahu di sini bahwa umroh dan haji adalah satu produk firman Allah yang sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim. Umroh dan haji tetap ke Baitullah, dan Indonesia mayoritas adalah Muslim. Semua Muslim Indonesia pasti punya impian menyempurnakan rukunnya dengan cara menunaikan ibadah umroh dan hajinya. Kemudian situasi saat ini, kita tahu bahwa saat ini haji di Indonesia, haji reguler utamanya, mengalami masa tunggu yang cukup panjang. Waiting listnya begitu panjang. Ini butuh solusi. Solusinya apa? Kita bisa ambil umroh, karena umroh akan ada setiap bulan, dimulai bulan Februari. Dan kita punya haji plus, di mana kalau kita berangkat dengan haji reguler kelamaan, kita bisa pindah ke haji plus. Kenapa? Dengan haji plus kita bisa berangkat lebih cepat. Produk yang repeat order tinggi, di mana umroh dan haji tetap ke Baitullah, inilah yang menyebabkan produk kita ini sangat mudah sekali dipasarkan. Kemudian yang ketiga, menurut Profesor Dr. Charles King, beliau mengatakan sistem pembagian keuntungannya harus adil. Kedua belah pihak harus diuntungkan. Dan luar biasanya di sini kita sudah mendapatkan pengakuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga bisnis syariah. Karena apa? Karena pembagian keuntungannya adalah adil, kedua belah pihak saling diuntungkan. Lalu Profesor Dr. Charles King juga mengatakan, sebuah perusahaan di bidang networking selain punya perusahaan yang kuat, produk yang repeat ordernya tinggi, pembagian keuntungannya yang adil, yang keempat adalah harus ada satu pendidikannya. Banyak orang yang bergabung di perusahaan networking ini adalah mereka berangkat dari latar belakang yang berbeda. Maka harus ada pengajarannya, harus ada pembelajarannya. Di sini sudah ada Kan support system, di mana Kan support system adalah sebuah organisasi support yang di dalamnya adalah para peraih reward, orang-orang yang telah berhasil membangun aset yang benar. Mereka akan mengajarkan bagaimana cara menjalankan usaha ini dengan benar. Kan support system sudah menyediakan alat bantunya. Kan support system sudah menyiapkan 8 langkah suksesnya
bagaimana step-stepnya, bagaimana langkah-langkahnya untuk sukses di usaha ini. Kalau perusahaannya sudah kuat, produknya, repeat ordernya tinggi, kemudian pembagian keuntungannya sudah adil, lalu bagaimana cara menjalankan usaha ini sudah disediakan oleh Kan Support System, maka yang kelima adalah tinggal kitanya sendiri. Kita mau berubah, maka insya Allah kita akan sukses. Karena Allah menjanjikan, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaumnya tidak mau berubah. Kalau kita mau sukses, kita tinggal belajar kepada orang yang sudah sukses. Maka insya Allah berikutnya kita akan menjadi orang sukses di kemudian hari. Maka berikutnya kita juga akan menjadi orang sukses seperti para pendahulu kita, seperti para senior kita, seperti para leader yang mengajarkan kita untuk meraih keberhasilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih jelasnya lagi, Bapak Ibu bisa pelajari DVD presentasi versi lengkap yang disediakan oleh Kan Support System. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.